dan yang saya banggakan kepala UPT pemakaman Pak Akhir beserta staff. Dan tentunya selamat karena ini untuk hasil pemaparan yang tahun kedua ya. Teman-teman sudah. Jadi sekali lagi dan ini merupakan pelaksanaan dari kebutuhan Dirjen ya Pak ya, Kemenristek Dikti. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu, saya sampaikan ini memang kita memenuhi amanat dari Kemenristek ya. Hari ini sehingga besar dan nanti sudah diimunisasi mungkin lebih kebal lagi ya. Itu aja ucapan saya kepada Pak Bajar, terima kasih dan selamat mungkin ya. Terima kasih Pak Hen. Baik, kita lanjutkan. Saya sampaikan Pak Hen dan Pak Bahtiar bahwa Treasure Study ini beberapa waktu lalu Trisakti juga ikut X5 ya, terkait dengan seminar atau konferensi yang diikuti oleh beberapa negara, diantaranya ada 8 negara asing, kemudian perguruan tinggi nasional itu ada sekitar 73 ya, karena memang dibagi dua bagian. Nah kemudian pada saat di Bali, di sana memang pembicaranya dari Trisakti, Pak Burhan dan Dr. Ferdi, dan semuanya pemaparannya menggunakan bahasa Inggris semuanya. Jadi dan Trisakti sendiri waktu ini saya juga ikut mendapatkan appreciate daripada peserta itu sendiri, dan para peserta itu juga sangat berkesan terhadap aplikasi Treasure Study Universitas Trisakti, karena memang aplikasinya itu interaktif ya, baik untuk dosen-dosen, untuk pengguna lulusan, atau mungkin dosen-dosen juga yang memanfaatkan data-data Treasure Study, karena data itu dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel juga sudah disajikan. Makanya 23 itu yang kita trace, yang lulusan tahun 2016. S1-nya 2741 dan strata 2-nya 908. Menjadi yang mengisi kuesioner itu 124, S1 827 dan S2 170. Nah, dan ini ada kaitannya tadi dengan yang sudah saya sampaikan ke Diki tadi, berapa bulan waktu yang dihabiskan sebelum dan sesudah kelulusan. Ada pertanyaan juga, aspek apa yang menjadi pertimbangan utama pada Anda dalam memilih pekerjaan utamanya? Nah, ini ada jawaban yang paling tinggi 41,42% itu adalah gaji. Ya, namanya mencari pekerjaan pasti harus ada efeknya, minimal gaji. Ya, gaji harus dicari yang paling tinggi. Kemudian tantangan pekerjaan itu mendapatkan 27,81%. Ini juga pilihan mereka yang menjadi pertimbangan. Dan di merahnya ya, yang ditanda merah itu kekurangan ya. Apa yang paling dominan kalau kita ranking? Dari misalnya apakah komunikasi, pengembangan diri, kekurangan Trisakti itu paling tinggi di mana? Nah, yang kita buat laporan ini hanya secara umum saja, satu universitas. Kita akan mengambil dari tiga cara di sini yang tertera di sini. Ada tiga cara. Itu juga apakah mewakilkan mewakili populasi atau tidak. Dan kemudian juga di tingkat prodi dulu pernah dibagikan ke kita di prodi. Tingkat prodi juga sampel yang terambil per prodi itu sangat kecil sekali. Ini tidak perlu ditanyakan ke alumni ya, karena sebenarnya bisa diambil dari data yang ada. Jadi contohnya pertanyaan B3 itu, apakah Anda lulus tepat waktu? Jadi saya kira dari Barensis sudah pasti bisa bekerja sama dengan BIN di universitas. Oleh karena itu sebetulnya sebelum pelaksanaan Treasure Study ada pertemuan dari tim dengan prodi mohon bantuan apabila kami kesulitan. Cuma memang kami merasa ini belum optimal Pak. Treasure Study ini dan dialognya positif ya. Yang penting ada tekad bersama bahwa Treasure Study ini bisa lebih baik ya, bisa bermanfaat untuk prodi mesinnya Pak. Prodi
lu tolong umpan baliknya, ya. Kira-kira apa nanti kita untuk tim supaya kita diperbaiki lagi, gitu ya. Karena saat ini hari ini boleh berjalan dengan baik dan dengan demikian saya nyatakan kegiatan pertemuan hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.